Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Dan kita akan mengangkat pujian. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan yang berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya di hadirat Tuhan ada kekuatan, ada hikmat, ada kemenangan, ada sukacita. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Betapa baiknya Tuhan bagi dia, berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Siapkan hati kita untuk lebih lagi menikmati Tuhan. Mari kita bawa segenap hati kita untuk bersekutu dengan Allah kita yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, sebab Engkaulah kerinduan hati kami. Diam di hadirat-Mu, kesukaan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi bersama-sama dengan iman kita nyatakan. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Ini yang ku renungkan. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Yesus, kesukaan hati kami menyembah-Mu di dalam bait-Mu, bersekutu dengan-Mu. Segala yang terbaik, segala yang termanis, hanyalah yang bagimu. Kau Bapa yang baik, Bapa
Dengan segenap jiwa kami mencari wajah-Mu, kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami merindukan-Mu, kami penuhi oleh kuasa-Mu. Haleluya. Segalanya bagi-Mu, Kau ada di segala musim kehidupan, Kau ada di setiap musim kehidupan, tak pernah Kau tinggalkan, tak Kau biarkan kami berjalan sendiri. Kebaikan-Mu lebih dari hidup kami. Haleluya. Di atas
lepaskanku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau bertahta dalam pujian penyembahan. Kami percaya juga pagi ini kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini memberkati kami semua yang mendengarnya, semua yang melihatnya, siapapun kami. Mungkin kami orang-orang yang lagi sakit, Engkau sanggup menyembuhkan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kami orang-orang yang lagi persoalan berat dalam keluarga, Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga menjadi keluarga yang harmonis. Mungkin kami sedang ada orang-orang yang susah dalam keuangan, pekerjaan, usaha. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup mengangkat perekonomian, keuangan. Engkau memberi hikmat. Engkau memberikan kami kerajinan, kedisiplinan dalam bekerja. Kami percaya dalam hadirat Tuhan sesuatu terjadi, sehingga setiap kami akan sangat senang ada dalam hadirat Tuhan. Apapun masalah kami, di hadirat-Mu ada jawaban. Di hadirat-Mu ada kekuatan. Di hadirat-Mu ada penghiburan. Di hadirat-Mu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menang atas ketakutan, menang atas kekhawatiran. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Hari ini saya membawa tema firman Tuhan, bagaimana kita menang atas kekhawatiran, menang atas ketakutan. Karena ketakutan, kekhawatiran bukan dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa ketakutan bukan dari Tuhan. Berarti dari iblis, kekhawatiran dari iblis. Oleh karena itu saya mengajak kita sama-sama bagaimana kita menang dari ketakutan, kekhawatiran kita. Karena dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan, apa yang kita khawatirkan itu dapat terjadi pada kita.
apa yang kita cemaskan itu dapat terjadi pada kita. Sehingga setiap kita anak-anak Tuhan harus menang dari kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan memang manusiawi. Bisa terjadi kepada saya, walaupun saya pendeta, kepada saudara. Sesaat itu taburan iblis pasti akan ada kepada banyak orang. Semua orang mengalami itu. Sebenarnya kita sependeritaan. Karena iblis akan terus menaburkan ketakutan, kekhawatiran. Sehingga iblis mau mencuri manusia itu lewat benih-benih ketakutan, kekhawatiran. Saya percaya hari ini saudara, firman Tuhan ini akan memberkati saudara sehingga ketakutan dan kekhawatiran akan hilang dari hidup saudara karena saudara tinggal dalam iman. Oleh karena itu, bacalah firman Tuhan karena Roma 10:17 iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Mungkin saudara sedang bawa mobil, sedang siap-siap di rumah, saudara bisa membuka YouTube, membuka di TikTok, di Facebook, di Instagram, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan, saudara dikuatkan dengan firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi, bagaimana kita menang atas khawatir atau ketakutan? Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, saya akan bacakan kepada kita ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, kita perlu membangun kewaspadaan dan kesadaran. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ayat ini berkata sadarlah dan berjaga-jagalah. Yang pertama, kita penting sekali menyadari bahwa iblis ini tidak berhenti untuk menyerang kita. Memang iblis sudah tidak ada kuasanya, karena kuasanya sudah dikalahkan di kayu salib oleh darah Yesus. Tapi masih ada hal yang bisa dilakukan iblis. Satu-satunya yang dilakukan dia adalah membohongi. Maka Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblis adalah bapak pendusta. Dia membohongi pikiran kita, mengintimidasi pikiran kita. Dia terus melakukan pembohongan kepada anak-anak Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan gak percaya kepada Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan gak percaya kepada mujizat. Supaya anak-anak Tuhan gak percaya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada kemenangan, ada hidup yang kekal. Lihatlah, dalam pikiranmu sering sekali ada kata-kata bisikan iblis untuk menjatuhkan kita. Itu yang dialami Yudas Iskariot. Maka dia mati bunuh diri, gantung diri. Kenapa? Karena dia mendengarkan bisikan iblis. Mendengarkan bisikan iblis untuk menjual Yesus. Mendengarkan bisikan iblis untuk mengakhiri hidup. Hati-hati apa yang kita dengarkan ini. Makanya saya ingatkan hati-hati dengan BTP. Bacaan, tontonan, pergaulan. Hati-hati dengan BTP. Bacaan, tontonan, pergaulan. Karena itu mempengaruhi apa yang kau pikirkan. Karena kalau seseorang menang dalam pikiran, dia akan menang di luar. Sebenarnya pertempuran iblis itu di pikiran kita. Yang membuat masalah itu kita anggap ini masalah kecil, masalah sedang, masalah besar. Pikiran kita yang buat itu. Coba kita mulai hari ini, kita segarkan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita set pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga kita akan berkata, Tuhanku yang besar, masalahku kecil. Tapi sering sekali manusia ini membesar-besarkan masalah. Mengata-ngatai masalah. Mengomong-ngomongi masalah. Harusnya kita lebih banyak memperkatakan firman. Memperkatakan Tuhan kita besar, masalahku kecil. Tuhanku sanggup melakukan segala sesuatu, menyelesaikan masalahku. Saya ajak semua kita, Bapak Ibu yang saya kasihi, ayo sadar dan berjaga-jagalah. Ya, tanamkan di hatimu. Sebenarnya status kita kan dalam Roma 8 ayat 37 sudah jelas. Bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, darahnya itu kan mengalahkan kuasa iblis, Lucifer. Kepala ular itu telah dihancurkannya. Artinya apa? Bahwa kita ini sebenarnya adalah punya identitas pemenang. Sadari itu.
Katakan, saya lebih dari pemenang. Imani bahwa engkau lebih dari pemenang. Apapun pertandingan hidup kita dalam dunia ini, kalau engkau tinggal dalam iman, kekhawatiran itu akan hilang. Kalau engkau tinggal dalam iman, ketakutan akan hilang. Jadi fokus kita adalah bukan apa masalahnya. Fokus saya sebagai pendeta, kalau ada jemaat konseling, bukan masalahnya yang paling utama. Saya akan berpikir, apakah engkau masih baca Alkitab di tengah-tengah punya masalah? Apakah saudara masih berdoa di tengah-tengah pergumulan? Karena kalau saudara baca Alkitab, baca firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, imanmu akan tumbuh. Dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 10-17, bahwa persoalan adalah lahan di mana iman kita bertumbuh dengan luar biasa. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, iman mengalahkan dunia. Sehingga Roma 1 ayat 17 dikatakan, orang-orang benar hidup oleh iman. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, kita hidup oleh iman bukan karena apa yang kita lihat. Bahkan Lukas 18 ayat 8 dikatakan, kalau Tuhan Yesus datang, dia mencari adakah iman di hatimu. Adakah iman di keluargamu, di hidupmu. Maksud saya begini Bapak Ibu, ayo fokus kepada imanmu. Bangun imanmu. Bagaimana imanmu bertumbuh? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Gak ada gunanya kita mengeluhkan masalah. Karena kalau kita mengeluhkan masalah pun, masalah itu bukan selesai. Jangan keluhkan masalah. Apapun masalahmu, buang keluh kesah. Buang bersungut-sungut. Sebesar apa masalahmu? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung-gunung persoalan hidupmu. Saya mengajak semua kita, Bapak Ibu yang nonton tayangan ini, fokus bagaimana growing your faith. Bagaimana imanku bertumbuh. Bagaimana aku bersekutu lewat firman Tuhan. Disiplin baca Alkitab setiap hari. Bisa bacaan langsung di Alkitab. Bisa dengar YouTube. Bagaimana aku suka di hadirat Tuhan. Seperti Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada beribu hari di tempat lain. Sehingga engkau menyukai pelataran Tuhan. Percaya saya katakan, seberat apa persoalanmu, seberat apa pergumulanmu, seberat apa tantanganmu, kalau engkau suka di hadirat Tuhan, saya percaya akan ada hikmat, akan ada kekuatan, akan ada pengharapan, akan ada kemenangan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, gak salah menceritakan masalah kepada pendeta, kepada suami, istri. Tapi untuk apalah ya, kau menceritakan masalah kepada semua orang. Justru pun masalahmu itu akan diceritakannya kepada orang lain. Ceritakan kepada Tuhan Yesus. Itu yang dialami oleh Daud. Bagaimana Daud mengalami ketakutan, kecemasan. Bagaimana dia mengalami yang namanya ingin dikudeta, dibunuh, diamat-amati. Baik keluarganya, anaknya Absalom. Baik Raja Saul. Baik tentara-tentara yang ingin menghabiskan dia. Filistin, musuhnya. Lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia berkata dalam Mazmur, aku sampaikan pada Tuhan. Aku datang kepada Tuhan. Bahkan dia bisa datang sebagaimana pribadi yang bisa hancur hati. Dia nangis, dia berserah kepada Tuhan. Jadi pesanku, poin pertama ini adalah sadarlah, berjaga-jagalah. Sebab lawanmu iblis seperti singa. Ingat ya, iblis itu bukan singa, seperti singa. Jadi kita gak perlu takut. Karena dia seperti singa. Yesus dilambangkan dialah singa dari Yehuda. Artinya dia punya kuasa mengalahkan segala musuh-musuhnya. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Sadarilah dan berjaga-jagalah peperangan itu di pikiranmu. Jangan sampai pikiran kita terus dibohongi iblis. Engkau akan mati, engkau tidak akan ada jodohmu, engkau tidak akan berhasil. Tidak mungkin bangun rumah, tidak mungkin punya keturunan, engkau masa depanmu hancur, tidak ada masa depanmu yang baik. Lihatlah usahamu gagal, kesehatanmu menurun,
keuanganmu makin tidak ada. Iblis coba lihat cara dia bekerja. Dia mempertontonkan kepada pikiran kita ini banyak hal-hal yang buruk. Ingatlah, pikiranmu itu seperti taman. Seperti taman, saudara, tergantung saudara. Saudara mau mengisi taman itu dengan bunga-bunga indah, atau saudara akan mengisi taman itu dengan sampah-sampah. Saudara pilihlah, isilah pikiranmu dengan yang indah-indah. Makanya Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, pikirkanlah apa yang benar, pikirkanlah apa yang suci, pikirkanlah apa yang manis, yang sedap didengar, pikirlah kebajikan, pikirkanlah hal-hal yang terpuji, pikirkanlah hal-hal yang membangun, pikirkanlah hal-hal yang membuat engkau sukacita. Maka saya ajak sama saudara, disiplinkan pikiranmu. Perlu saudara menyeleksi siapa orang-orang yang bergaul denganmu, yang menaburkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang racun. Hidup ini singkat. Life is too short. Hidup sangat singkat. Jadi saudara gak perlu bergaul dengan orang-orang toksik, yang beracun, yang selalu menawarkan hatimu, melemahkan hidupmu. Gak usah. Hati-hati dengan tontonan. Hati-hati dengan tontonan-tontonan yang tidak membangun. Saya juga pengguna sosial media. Aktif, tapi saya selalu selektif. Saya selalu mengambil tontonan, tayangan yang membangun semangatku. Bukan hanya dari khotbah-khotbah, dari orang-orang motivasi yang membangun, yang membuat kita semangat. Itu penting sekali. Ingat ya, yang menyemangati dirimu itu adalah dirimu dan Tuhan. Engkau adalah motivator terbaik bagi dirimu. Jangan harapkan pasanganmu memotivasi engkau. Jangan harapkan pendetamu memotivasi engkau. Jangan mengharapkan orang lain memotivasi engkau. Engkaulah yang perlu memotivasi dirimu sendiri. Ingat ya, manusia itu ngomong dengan dirinya sendiri 70%. Jadi saya ngomong dengan diri saya 70%. Saya ngomong dengan orang lain 30%. Berarti yang paling banyak ngomong dengan saya, diri saya sendiri. Menjelang saya tidur, ketika saya makan, pikiran saya ada berbicara. Ketika saya dalam perjalanan, pikiran saya ngomong kepada diri saya. Nah, karena saya sudah terlatih, saya tidak sempurna, tapi saya melatih terus pikiran saya. Aku berhasil, aku diberkati. Masalah ini mendatangkan kebaikan karena Allah turut bekerja. Aku percaya di balik persoalan ini ada kebaikan. Di balik tantangan ini ada berkat Tuhan. Aku perkatakan masa depanku penuh harapan. Masa depanku yang indah. Hal-hal yang indah kuucapkan. Hal-hal yang baik. Ingat, jangan sampai kalah dalam pikiranmu. Kalau engkau kalah dalam pikiranmu, engkau kalah dalam kenyataan. Pastikan engkau menang dalam pikiranmu. Engkau menang dalam kenyataan. Orang-orang hebat itu, karena dia menang dalam pikirannya. Saudara, saya ajak kita dengan firman Tuhan hari ini. Yang tertulis dari 1 Petrus 5 ayat 8. Berjaga-jagalah. Waspadalah, sebab lawanmu si iblis berkeliling. Berkeliling artinya mutar-mutar di pikiran kita. Mutar-mutar, engkau akan mati. Kau tidak ada gunanya. Masa depanmu akan suram. Engkau akan gagal, engkau pecundang, engkau orang yang sial, engkau orang yang terkutuk, kau orang miskin, kau tidak punya jodoh, tidak punya keturunan, engkau tidak akan bisa ada hasilnya, enggak ada gunanya kau hidup. Maka ada orang mati bunuh diri, karena kalah dalam pikirannya. Dia merasa kesepian, lonely. Iblis taburkan dalam pikirannya, enggak ada gunanya kau hidup. Maka datang orang meresponinya, bunuh diri. Saudara, kenapa? Karena kalah dalam pikirannya. Ingat, kita enggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung untuk hinggap di kepala kita. Kita enggak bisa larang burung terbang di atas pohon. Tapi bisa kita larang hinggap di pohon itu, kita goyang supaya dia pergi. Saudara, memang udah itu kerja iblis. Menawarkan hati kita, melemahkan kita. Dan yang saya sedihnya juga, kita anak-anak Tuhan ya. Jangan melemahkan orang.
Kalau saudara jumpa sama saya dimanapun berada, saya pastikan dalam 5 menit semangatmu bertambah, sukacitamu bertambah. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di hati saya. Ada Roh Kudus. Saya akan memberikan engkau kata-kata yang menguatkan lewat firman Tuhan, lewat tindakan saya. Saya ajak sama saudara anak-anak Tuhan, jangan menawarkan orang lain. Jangan melemahkan orang lain. Itu perbuatan iblis. Perbuatan anak Tuhan, kehadirannya aja membangun. Perkataannya membangun. Tindakannya membangun. Lihat wajahnya aja membangun. Itu anak Tuhan. Anak Tuhan itu akan selalu membawa damai, membawa sukacita, membawa semangat, sehingga orang-orang akan senantiasa menunggu dia. Yang kedua, yang perlu kita sadari adalah yang perlu kita lakukan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan lawanlah iblis. Jadi kita mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Kitab Amsal katakan, kesombongan awal kejatuhan, kerendahan hati awal kebangunan. Saya ajak sama-sama kita, kalau engkau merasa ada khawatir, rasa takut, ada orang yang namanya get anxiety, di mana orang mengalami rasa cemas berlebihan, sehingga asam lambungnya bisa naik. Nah ini bagi saudara yang terkena GERD anxiety. Saudara mengalami kecemasan berlebihan, asam lambungmu jadi naik. Dan saudara, asam lambung yang naik juga bisa menambah kecemasan. Jadi siklusnya itu kena dua-dua. Saudara harus putuskan mata rantainya. Dari mana caranya? Yaitu yang pertama, menangkan rasa cemasmu. Keluar dari rasa cemasmu. Karena itu banyak dialami orang sekarang namanya GERD anxiety. Saya sebagai dokter tahu itu dan saya juga pernah mengalami sakit ke arah GERD anxiety. Asam lambung naik. Karena ada persoalan saya waktu itu. Sehingga ada rasa kecemasan yang berlebihan, asam lambung juga naik. Asam lambung yang naik menimbulkan kecemasan. Nah saudara, saya ajak kita, kalau engkau penderita GERD anxiety, mungkin engkau punya cemas yang berlebihan. Ada jalan Tuhan. Caranya adalah Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku yang letih, yang lesu, yang cemas. Maka aku akan memberikan kelegaan, ketenangan padamu. Ketika ada perasaan cemas yang pernah ku alami di masa-masa awal COVID, ya sebelum COVID juga sudah mulai terasa asam lambungnya naik. Saya kenanya di awal-awal Maret, di awal Maret dari 2020, saya mulai terasa ada rasa cemas juga. Kecemasan yang saya alami itu menimbulkan asam lambung saya naik. Puji Tuhan, haleluya, sekarang saya sudah menang, sudah sembuh. Walaupun saya jujur katakan tidak instan. Saya mengalami penurunan berat badan itu hampir 20 kilo, 18-19 kilo. Mengalami perjuangan iman lama. Saya sampai konseling dengan teman-teman saya, dokter, banyak dokter. Teman-teman saya pendeta. Nah, saudara, saya harus mengaku. Saya sebagai pendeta pun, iblis tetap mengintai saya. Daud sebagai raja pun, sebagai nabi pun bisa diintai. Nabi Elia, nabi besar yang mengalahkan 450 para dewa-dewa Baal, dewa-dewa para nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Dia sudah mengalahkan. Jadi dia ini nabi hebat sebenarnya, Nabi Elia. Tapi dia pun mengalami ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, sampai ingin, kalau bisa ambillah nyawaku Tuhan, kata Nabi Elia. Tapi Tuhan mengasihi dia,
Tuhan menyentuh dia dengan sentuhan kasih dan memberi dia makanan dan minuman dan memotivasi dia untuk bangkit kembali. Jadi kalau saudara mengalami yang namanya kecemasan, itu manusiawi. Atau ketakutan, kekhawatiran. Tapi tidak boleh tinggal dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tidak boleh dikuasai. Kalau kita dikuasai, itu yang menimbulkan banyak penyakit. Sehingga banyak orang mengalami sakit penyakit adalah karena stres. Karena stres banyak orang sakit. Karena banyak pikiran negatif. Kecemasan berlebihan. Sesuatu yang belum terjadi dipikirkan berlebih-lebihan. Orang yang mengalami anxiety atau get anxiety, dia waspada terus, selalu memikirkan masalah itu nanti kalau terjadi ke arah yang negatif, sehingga menimbulkan peluang bagi iblis untuk masuk menguasai kita dan kita akhirnya jadi sakit. Saya ajak kita, kalau engkau mungkin penderita get anxiety atau mengalami kecemasan berlebihan, asam lambungmu naik, tensi naik, gula bisa naik. Kalau saya ajak kita hari ini, ayo datang ke hadirat Tuhan. Berdoa, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalaupun engkau mau nangis, nangis kepada Tuhan. Ingat yang paling mengerti masalahmu adalah Tuhan Yesus. Yang paling peduli samamu adalah Tuhan Yesus. Yang paling memahami engkau adalah Tuhan Yesus. Karena orang get anxiety ini orang bisa salah paham. Orang bisa menghakimi, engkau tidak beriman, engkau tidak takut Tuhan. Jangan pernah jadi hakim kita. Cukuplah hakim itu hanya Tuhan. Ketika engkau mengalami kecemasan, Tuhan tidak menghakimi engkau dengan berkata, engkau tidak beriman. Bagi engkau yang mengalami get anxiety, kau jangan tertuduh. Aku ini tidak beriman, aku ini orang yang tidak takut Tuhan. Tidak. Kalau engkau dengar firman hari ini, engkau orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengerti persoalanmu. Tuhan mengerti penyakitmu dan Tuhan mau menyembuhkan engkau. Dan saya berdoa bagi engkau yang sedang mengalami sakit, get anxiety. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan. Bagi engkau yang mengalami kecemasan yang berlebihan, dalam nama Yesus, kecemasanmu diangkat dalam nama Yesus. Menjadi ketenangan, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan dalam hidupmu. Karena ada Tuhan Yesus mengasihi engkau. Kadang-kadang orang yang penyakit get anxiety ini, banyak orang yang tidak paham, menuduh kita, menuduh penderita itu, ah, kau orangnya tidak beriman, engkau orangnya tidak mengasihi Tuhan. Jangan begitu. Karena orang bisa mengalami kecemasan berlebihan juga karena faktor ketidakseimbangan hormonal di dalam otak, di dalam susunan saraf pusat kita. Karena orang yang non-medis gak paham itu, bahkan yang paham ini khususnya orang-orang psikiatri, dokter-dokter psikiater, itu yang paham ahli-ahli jiwa, bahwa ada keseimbangan hormonal yang perlu kita seimbangkan. Makanya kalau engkau mengalami get anxiety, ayo semangat ya. Semangat itu akan menimbulkan engkau mendapatkan hormon-hormon yang bagus, hormon-hormon yang baik. Saudara, perlu juga tertawa, bergembira, berkomunitas, jangan takut keluar. Saudara perlu tertawa dengan cara, ya pikirkanlah hal-hal yang baik, yang indah. Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kitab Amsal katakan jelas, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang terbaik itu adalah hatimu yang gembira. Sehingga yang kedua saya mengajak, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan yang kuat, percayalah Tuhan akan pegang engkau dan ada kepastian kemenangan. Ada kepastian keselamatan. Kitab Yehezkiel katakan, tangan kanan Tuhan mengangkat engkau sampai engkau berkemenangan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan ya. Yang ketiga, saya mengajak sama saudara dengan kata, lawanlah iblis, ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang ketiga adalah lawanlah iblis. Jadi ketika ada pikiran negatif, saudara lawan dengan cara mengisi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Lawan dengan cara berkata, dalam nama Tuhan Yesus, segala kekhawatiran, kecemasan, aku tolak. Dan beralih, shifting. Beralih dengan kepada iman.
beralih kepada firman Tuhan. Jangan biarkan dicekoki dengan hal-hal yang negatif. Kalau ada kejadian-kejadian dulu yang mengecewakan engkau, orang-orang yang sakit asam lambung, atau sakit hipertensi, atau sakit gula, pengaruh juga stres dan pikiran kita. Kenapa? Terlalu memikirkan masalah yang lalu. Hidup ini kalau terlalu memikirkan masalah lalu, maka kita akan lebih banyak depresi. Stres tertuduh. Kalau terlalu memikirkan masalah yang ke depan, kita juga akan menjadi cemas. Jangan terlalu secukupnya memikirkan ke depan. Yang penting adalah fokus dengan yang sekarang. Engkau bersyukur kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Aku percaya di hadirat Tuhan ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pengharapan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajak mas saudara, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengan cara apa? Lawan dengan iman. Lawan dengan isi dengan firman Tuhan. Terus tonton YouTube Suheri Gultom atau hamba-hamba Tuhan lain. Dengar, sering dengar ulang-ulang firman Tuhan. Dan saudara baca firman Tuhan. Dan perkatakan, lakukan firman Tuhan. Katakan, aku kuat, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati, masa depanku cerah. Saya mengajak semua saudara sama-sama memperkatakan, sering-sering katakan, aku sehat, aku sembuh, aku menang, aku kuat, aku diberkati, pekerjaanku berhasil, usahaku berhasil, rumah tanggaku rukun damai, anak-anakku kepala bukan ekor, anak-anakku naik tidak turun. Engkau memperkatakan imanmu dan engkau melakukan imanmu. Lihatlah kalau engkau konsisten, apa yang kau percayai, apa yang kau lakukan akan terjadi kepada saudara. Saya ajak sama saudara, percayalah bahwa saudara disertai dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau saudara punya persoalan, punya masalah-masalah yang berat, yang mungkin saudara ingin didoakan, kami di sosial media, baik di Facebook, Instagram, di TikTok, di YouTube, akan ada tim kami yang akan menjawab, membalas, dan akan ada tim menara doa kami yang akan menyebut nama-nama saudara di dalam doa-doa kami. Kami adalah bersaudara dengan saudara. Dan saudara yang ada di sosial media yang mengikuti, memfollow Suheri Gultom, saudara adalah keluargaku. Tiap malam saya mendoakan saudara. Saya memikirkan saudara. Apalagi teman-teman saudara-saudaraku yang sudah menghubungi saya di WA 0811-63-7347. Saudara, sebisaku kubalas. Jangan kecewa kalau agak telat ya, karena sudah begitu banyak yang datang. Tapi saya dengan sukacita membalasnya, mendoakannya, memikirkanmu. Dari jarak jauh saya ada menopangmu. Bagi engkau yang sedang punya persoalan pernikahan yang berat, berdamailah dengan persoalan. Atau mungkin suamimu sudah menikah lagi, istrimu sudah menikah lagi. Berdamailah dengan cerita hidupmu. Terimalah. Terimalah maksudnya, hadapi dengan iman dan bersyukur. Tuhan masih sanggup melakukan caranya. Kalau dia tidak mau lagi samamu, bagaimana Pak Pendeta? Kalau suami saya enggak mau lagi, istri saya enggak mau lagi. Yang bisa kau lakukan, engkau hanya berdoa. Berbuat baik. Dan engkau terus berharap kepada Tuhan. Masih ada kuasa Tuhan. Berdoa, berbuat baik, imani bahwa keluargamu bisa rukun kembali. Tidak ada yang mustahil. Sembari engkau juga menjaga kesehatanmu. Jangan pikirkan terus suamimu yang lari, istrimu yang lari. Kalau itu terus kau pikirkan, maka sakitmu akan tambah. Asam lambungmu naik dan tensimu akan naik. Gulamu akan naik, kesehatanmu akan terganggu. Secukupnya, fokus kepada iman. Fokus berbuat baik. Dan serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara. Dan silakan saudara mengisi kolom-kolom. Apa yang saudara mau kami doakan. Kami akan mendoakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau ada mau hal-hal pribadi ke saya. Silakan hubungi saya 0811-63-7347. Dan saya ajak semua saudara sama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kami angkat penyembahan ini. Haleluya. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar.
Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya ajak kita sama-sama berdoa bagi saudara yang sudah menuliskannya. Saya menempatkan tangan, saya berdoa, dan kami akan doakan kembali juga di menara-menara doa kami. Kami akan sebut nama-nama saudara, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehati Tuhan dengan para penonton yang ada di YouTube, di TikTok, di Facebook, Instagram, dimanapun berada. Kami bersehati, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami percaya oleh iman dan kami sepakat. Kalau mereka yang menonton ini ada dalam pergumulan rumah tangga. Pergumulan pernikahan yang jauh-jauhan. Atau mereka rumah tapi sering cekcok. Mereka tidak rukun damai. Mereka mempersalahkan. Anak-anak mereka juga menjadi kacau. Hambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah pemulihan-pemulihan rumah tangga. Pemulihan pernikahan. Pemulihan hubungan antara suami istri. Pemulihan hubungan ayah ibu dengan anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bekerja bagi semua keluarga-keluarga dimanapun berada mereka. Khusus yang menonton tayangan ini. Terjadilah lawatan Tuhan. Pemulihan Tuhan bagi rumah tangga-rumah tangga. Keluarga demi keluarga. Hambamu juga berdoa bagi mereka yang sakit. Mereka yang lagi sakit mungkin di ICU atau di ruangan atau di rumah. Yang sedang berobat dimanapun mereka berada. Hambamu berdoa. Dalam nama Yesus urapilah tenaga dokter, perawat, rumah sakit, obat-obat yang mereka makan. Dalam nama Tuhan Yesus menjadi kesehatan. Menjadi kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang mungkin mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Kecemasan yang berlebihan. Menimbulkan penyakit asam lambung, gut anxiety. Sehingga mereka mengalami sakit yang bernahun, yang berlama-lama. Hambamu berdoa. Segala kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah mereka membangun iman mereka. Di dalam Tuhan Yesus ada ketenangan. Di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Dalam Tuhan Yesus ada hikmat dan solusi. Hambamu berdoa juga bagi mereka yang mengalami kesusahan di dalam keuangan, pekerjaan, usaha mereka. Mereka sedang mengalami banyak utang piutang. Atau mereka banyak mengalami kehancuran, usaha, ditipu. Apapun yang mereka sedang alami Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong mereka. Menguatkan mereka. Membangkitkan usaha mereka. Membangkitkan keuangan, pekerjaan mereka. Biarlah kiranya Tuhan beri hikmat kepada mereka. Tuhan berikan solusi. Tuhan memberikan kerajinan, ketekunan, kedisiplinan. Sehingga mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berkati Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan juga buat anak-anak yang lagi sekolah, yang mau ujian. Berkati mereka di sekolah mereka, berkati mereka di ujian mereka. Jadilah mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mengalami Tuhan. Anak-anak yang membaca firman Tuhan. Anak-anak yang beriman. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di menara doa pagi ini. Karena ada Tuhan Yesus, kekasih hati kami, yang menjadikan kami semangat di menara doa pagi. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua para penonton dimanapun berada. Sekali lagi kubawa mereka dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna.
pertolongan-Mu yang sempurna ada pada kami semua. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau saudara-saudara ingin terus ingin didoakan, kami tetap mengundang. Silakan isi di kolom-kolom YouTube yang ada, komentar-komentar atau masukan-masukan. Dan kami juga berharap saudara bisa membagi atau men-share YouTube ini kepada banyak orang, sehingga banyak orang terberkati. Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketemu kembali di hari berikutnya. Untuk di TikTok, kita ketemu di hari Selasa dan hari Jumat, live 6.30 sampai 7.30. Dan untuk di YouTube, kita ketemu di hari Rabu, di hari Sabtu, 6.30 sampai 7.30. Engkau adalah keluargaku, dan aku selantiasa ada berdoa dan mendukung engkau tetap semangat berjuang di dalam pertandingan iman. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan menyalahkan dirimu. Semangat dalam Tuhan Yesus. Tuhan masih punya cara menolong engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun engkau berada. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Haleluya.